Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Afiq Syazwan kena kurung selama 2 minggu kerana AJL 38. Ini cerita sebenarnya. Pelakon dan penyanyi Afiq Syazwan 27 mengakui dia sudah 2 minggu berkurung di rumah sekaligus tidak keluar balam bertemu rakan-rakannya seperti selalu disebabkan persediaan anugerah juara lagu ke-38 AJL 38. Afiq atau Muhammad Syafiq Syazwan Zamrus ditemui berkata ini kali pertama dia akan beraksi di pentas akhir AJL 38 dengan menyaksikan lagu Ku Cuma bersama Wani Hasrita selepas Datuk Jamal Abdillah memaklumkan menarik diri baru-baru ini. Apabila syarikat rakaman FMC komposer Ezra Kong dan Wani sendiri bersetuju memilih saya untuk menyanyikan Ku Cuma, ia adalah tanggungjawab sangat besar dan berat sehingga memberi tekanan buat diri saya. Kenapa saya rasa tertekan? Sebab AJL38 ni pentas pertandingan yang besar dan saya pula harus menyanyikan lagu orang lain yang vokalnya hebat serta penghibur legenda. Ia tidak mudah bagi saya, katanya kepada Harian Metro. Penyanyi lagu Lelaki di Telefon ini berkata dia juga tidak pernah bekerjasama merakamkan lagu duet bersama Wani Hasrita sebelum ini kecuali lagu Hari Raya Aidilfitri yang dinyanyikan secara beramai-ramai. Saya tiada masalah pun untuk bekerjasama dengan Wani, cuma saya ingin memberikan persembahan terbaik dalam nyanyian saya. Apatah lagi lagu Ku Cuma ini bukan forte genre lagu yang saya selalu nyanyikan. Saya bimbang memikirkan penerimaan penonton nanti, termasuk peminat lagu ini. Jadi saya tak lena tidur dibuatnya selama 2 minggu ni. Makan juga tiada selera sehingga berat badan saya turun. Saya yang boleh dikatakan sejenis burung hantu kerana suka keluar malam, sekarang hanya habiskan masa duduk di rumah diam-diam, jadi anak soleh dan fikir apa nak buat di AJL38 nanti, katanya. Afiq berkata dia jadi takut keluar malam untuk berjumpa rakan-rakannya bagi memastikan diri tidak penat, tidak tidur lambat serta mendapatkan rehat yang cukup sehinggalah AJL38 selesai. Terdahulu, Afiq hadir bersama Wani Hasrita menjayakan sesi fotografi yang diaturkan TV3 di Studio Balai Berita Bangsa di sini semalam. Menurut Afiq, dia juga pada mulanya menolak tawaran diberikan FMC kepadanya untuk menggalas tempat ditinggalkan Jamal itu kerana merasakan dirinya tidak layak dan masih baru dalam bidang muzik. Saya terfikir kenapalah tidak diberikan saja peluang ini kepada penyanyi FMC lain seperti Hakim Rosli dan Tajul kerana mereka lebih berpengalaman daripada saya serta masing-masing pernah menyanyi duet dengan Wani. Kenapa saya jadi pilihan? Tapi saya anggap ini juga adalah rezeki dan cuba buat sebaik mungkin. Terima kasih pada Wani banyak bantu saya dan selalu ingatkan jangan nyanyi Ku Cuma macam Datuk Jamal, katanya. AJL38 akan disiarkan secara langsung dari Aziata Arena Bukit Chalice 9 malam Ahad ini di TV3 dan boleh di-stream secara eksklusif hanya di www.tonton.com.my atau aplikasi Tonton. Saingan AJL38 menyaksikan 12 buah lagu bakal berentap dan bertemakan music covers adalah gabungan dua perkataan iaitu music dan multiverse yang menyatukan dunia berbeza antara penyanyi, penulis lirik dan komposer dalam mencipta sebuah karya lagu-lagu yang baru. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Bermain dengan sumpahan mulut aku. Cikihah nak pesan sikit ni, rujukan kami ambil ni adalah dari artikel yang dipetik di media hiburan. Hati-hati ya nak pilih kesahihannya, kami tak pula nak bertanggungjawab. Cikihah sages, anggap sajalah semua ni sebagai hiburan dan bukan sebagai satu gosip yang boleh disampaikan di tingkap jiran-jiran.